dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akui sebagai utusannya, maka semua kita wajib memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tua kita dihina, kalau pemimpin kita dihina, keluarga kita dihina, sahabat kita dihina, pasti kita akan marah, apalagi yang akan membukakan jalan ke surga untuk kita. Siapapun yang menghina Rasulullah.